dinok di blong limbu, anak unduk bocah ayu dinok di blong limbu, ono boyung nimbali marang anakmu aku. Kowe kok beda karo abene nduk nganggo selendang dibiru, kalung kundi kancangan dinduk. Didawi mayang karo Pak Oscar. Pak Oscar ki sapa nduk? Ketua umum kurator yo. Oh wayangan. Wayangan ning limbukane nganggo basa Indonesia yo. Iki pesene Pak Oscar ketua umum, Pak ketua, kalau wayangan limbukane pakai bahasa Indonesia. Karena para kurator kira ngerti basa Jawa. Oh sih. Terus piye yo tak sanggupi sing penting ditanggap. Pesen mau go pesen yung. Sing penting libukane Pak Ketua. Nek sing lakone dicepetke wae. Iki mulai iki cepet banget ngebut yung. Ngono yung, dalam rangka apa nduk? Pengukuhan anggota baru kurator yung. Iki mau, iya yung, kebetulan limbuk ya mulangane ning kono yung. Mulane iki payangan mergo nalika semono aku mulang Pak Oscar, sekali-sekali pelantikan jangan, pengukuhan jangan di hotel saja. Nanggap payang. Loh kami, saya enggak ngerti bahasanya. Ya engko diterjemahke. Mula bengi iki aku nggawa penerjemah Dr. Supono karo Dr. Anwar Yung. Oh ngono. Iya Yung. Malah iki bintang tamune juga akeh banget yung. Banyak sekali, mungkin nah, pemirsa ngerti. Ono piro nduk? Papat. Ditimbali siji-siji aja bareng. Seko sing tua dhisik nduk. Nganggo perahu layar. Nah, Mas Gareng sing paling tua. Ayo perahu layar. Yeah.
Wilujeng dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu Bapak. Suwan malih ning Anjungan Jawa Tengah. Nggih, di Anjungan Jawa Tengah Taman Mini Indonesia Indah. Yang nimbali malam ini Pak Oscar. Pak Oscar itu siapa? Posisinya apa? Ketua Umum Kurator. Kurator. Iya, coba. Selendang-selending tadi disebut IKP. IKP niku nopo? Ah, kowe kan nutik coba. Coba terjemahno kowe nutik kok. Lah kok balik aku? Ayo. Nek, ini kita terjemahkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Ya. IKP itu tiga unsur suku kata. IKP. Ini hari malam inaugurasi angkatan ke-9 Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia. Pinter. I. K. K. Karena tempatnya di Anjungan Jawa Tengah dan untuk melestarikan budaya, maka hiburannya wayang kulit. Pi. Pimpinan atau ketua pengadilan negeri Jakarta Pusat dalamnya yaitu Ki Dr. Suyanto. Wira nyambung. Lu nyambung kan? Nyambung wong dalange jenengan kok. Singkatan iku ora nyambung. Lah niki dalange mboten jenengan, kula nggih mboten katut kok. Nitih apa mau? Sempur. Lu katut ki mergo ketua umum ki Gareng ki sapa to, Pak? Pak itu Sumar Bagio Gareng kuwi. Dagelane Pak Oscar mungkin belum tahu saya itu ponokawan dari Amarta, nama saya Nolo Gareng. Nolo itu hati, Gareng itu garing atau kering. Jadi hati saya kering, tidak suka mengambil miliknya orang lain. Tenane. Yen boten lho yen ora konangan. Jadi saya asli Semarang, Pak. Kalau Bapak tindak ke Semarang, saya di Kecamatan Pedurungan. Kalau mau tahu Camat Pedurungan, ya saya ini rakyatnya. Mosok rakyat kok pamer. Mengko Camat kok Gareng lak wagu. Jadi saya di sini sebagai ponokawannya Pak Yanto ya, hari ini. Kowe paling tua, terus sing sak ngisormu sapa? Kenalan. Paling tua biasane lalen kok. Sapa? Ayo. Ketok sing urut bae Eka. Pokoke anggere di kopyok ana suarane kentos berarti tua. Eka. Siapa? Derek tepang nami kula Eka. Matur nuwun. Mbok yo sing alus. Kowe iki kenalan apa busah manuk? Lah jane mau perkenalan. Sini. Perempuan Indonesia itu terkenal dengan sopan santunnya. Terus? Etika jangan ditinggalkan, sing alus. Lah sing alus iku priwe sih? Sing apa? Sing alus sing priwe lah kayak ya alus. Ki omong apa to iki? Mbak Eka Kebumen. Oh, cara Kebumenan cara kiye. Priwe. Desa mawa cara reng. Nah, desa mawa cara, negara mawa tata. Nek Kebumen kan mesti ngapak-ngapak. Ah, bener. Omongan iki dewek-dewek sisa wetan. Nek kon alus ora iso. Sisa kulon iki bahasane dewek-dewek. Mbak Eka. Ora caturan ra patheken. Ya. Cangkemku rusak ya ngene. Dagangan ruk didol sebok uwak. Jenengmu siapa? Eka Lek. Asli saka mana? Kebumen. Oh, asli sana. Asli kana. Sing marai merubah selera ya ngeten iki lho, Pak. Kok merubah selera kepriwe? Rupane ayu kemlawuh bareng jak omong wer. Lho justru itu adalah sebuah kekayaan Indonesia, Lek. Harus dilestarikan. Walaupun desaku anane bahasane kaya iki ya kudu dilestarikna. Dadi arepane ngomong kaya ngapa arep tekan ngendi ban, nek bahasane ya kiye. Pokoke sing penting ngapak nek ora ngapak ora kepenak. Nggih mboten? Yo. Ya. Sing marake selingkuh konangan yo ngene iki. Kok iso? Lah kowe senengane gembor-gembor kok.
Ya ora apa-apa wong iku kasana budaya. Kasana budaya. Kudu dilestarekna iki sesuai Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Iya, ya. Iki pancen nganu Pak Yanto ki lak bengi ki koleksi orang-orang antik. Deneng? Ya kayak kue, kayak aku nyong iki lak termasuk orang antik. Dilestarikan oleh beliau. Alhamdulillah iki sing arani hakim kurang gawean yo Pak Yanto iki. Kok iso ngarani hakim kurang gawean? Wis penak-penak nyambut gawe dadi hakim dalam barang perlu rekoso to iki. Lho, iki sing isa nggo conto iki kaya ya conto-conto wong kulino nggawa palu, nggawa cempolo barang ngopo? Ujene wujud melestarikan ini, kebudayaan inilah, Indonesia loh Le. Beliau-beliau kayak Pak Yanto ini yang wajib kita dukung karena dia sesibuk apapun masih memikirkan kelestarian budaya. Betul. Ya. Tepuk tangan buat Pak Yanto. Ya. Luar biasa, Pak. Terus kayak giliran Mas Tejo. Selanjutnya. Ora tertib nyambut gawe urung selfie. Nggih, kula nuwun Pak Jalang. Assalamualaikum Mbak Limbuk, Mbak Cangi, selamat malam penonton yang kita cintai dan kita banggakan. Pasti semua yang di sini cinta dengan budaya. Nyatanya apa? Pesennya Limbuan harus dicampur bahasanya, ada bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Itu wujud nyata. Yang tidak tahu, yang tidak paham dengan bahasa Jawa yang ada di pedalangan, di pawayangan, berarti Anda pengen tahu, Anda pecinta budaya Indonesia. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Dimas Tejo Blangkon dari Yogyakarta. Kalau diakui saya ini merupakan anaknya Pak Gareng yang nomor pertama. Tapi sampai saat ini Pak Gareng tidak pernah mengakui bahwa dia telah menghamili simbok saya. Permasalahannya waktu itu, waktu simbok dinikahi oleh Pak Gareng sudah hamil 3 bulan. Tapi harusnya Bapak tanggung jawab, kan Bapak masih kebagian 6 bulan. Lu ngun aku gur numpuk tok lu Jo. Tapi kan aku anakmu Pak. Anak lu, anak-anak, tapi perlu dicari siapakah gerangan yang membuat kamu. Lu bukannya Bapak, aku mau ngimbui kok. Tapi kan Bapak masih kebagian 6 bulan, waktu Ibu hamil kan baru 3 bulan. Aku kan soalnya ya cukup kesel sama kamu. Kenapa? Waktu 3 bulan kamu sudah bisa gerak-gerak, Bapak ikut kamu pancal. Ya itu namanya Bapak lancang, tapi kita bangga Pak Gareng. Bapaknya. Pak Gareng, malam hari ini kita hadir di tengah-tengah kebahagiaan Bapak Ibu semuanya. Ini Bapak Oscar tentunya. Oh ya. Kita mau ucapkan terima kasih, sangat peduli budaya kita. Coba kalau Pak Oscar enggak mengadakan acara wayang kulit, beliau ini Wiyogo ini malam Mbak ini nganggur. Pak Oscar itu dari luar negeri. Oh, kok Anda bisa tahu? Oscar De La Hoya. Wah, saudaranya Oscar De La Hoya. Pertanyaannya, apakah Anda sudah tahu Pak Oscar yang mana? Ayo, boleh ono. Sing bayari kowe lho. Anda itu sungguh orang yang tidak tahu berterima kasih. Sudah tahu di sini Pak Oscar yang mengundang kita dan wayang kulit Pak Bos ada mengadakan. Kenapa Anda sampai enggak tahu? Memalukan, Bapak. Tejo, tunggu siapa nanti yang memberi sawer saya, itulah Pak Oscar. Oh, Bapak, kita ini pekerja seni, Bapak tolong jangan menjatuhkan harga diri. Pak Dalang pernah berbicara, tolong anak-anakku semuanya jadilah seniman yang memakai aturan, bisa biar menjadi tuntunan. Tepuk tangan dong buat Pak Dalang, itu harapannya. Jadi kalau Bapak sampai dermis-dermis, ngemis-ngemis minta namanya sawer, itu merendahkan derajat seni. Tolong nanti kalau Pak Oscar sakit hati kamu dikasih, aku dimintakan sekalian ya Bapak. Ora ono kere kok nunut. Kere yo jaluk dhewe kok. Ayo mana Pak Oscar tanggung jawab. Jangan dikasih tahu Bapak Ibu semuanya. Saya ngetes Bapak saya. Yang merasa saudara saya mohon acungkan tangan. Ini bukan saudara Bapak, Pak Oscar yang kita cari. Kita sesama satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, berarti saudara. Iya, kamu tanya dong ke saya, ya ampun masa enggak tahu Pak, sih. Terus terang Jo, Pak Oscar itu yang mana? Iya baik, saya mengucapkan selamat malam kepada Bapak Oscar yang kita cintai, yang kita banggakan. Oh, terima kasih Pak Oscar, kita saudara. Anda bukan saudara. Nyatanya
beliau langsung beri tepuk tangan dong buat beliau, masih muda, cakep, ya Allah, subhanallah. Injih Pak Dalang. Sisan kenalkan Mbak Lucy. Injih, kita juga membawa artis yang sudah fenomenal dari kota Jawa Timur. Dari mana Pak Gareng? Ponorogo. Ponorogo, yo Mbak Lucy, Mbak Lucy, Mbak Lucy sini Mbak Lucy. Lucy, Luki Luber. Luber. Si? Si iki, si kute. Air susu ibu. Oh, susu ibu. Lucy kok Luber susu ibu. Memangnya. Monggo Mbak Lucy. Kayak ulah. Mbak Lucy ya, wingi Pak Pono iki karo Pak Anwar mbok sekali-sekali. Gon YouTube itu kan ada Mbak Lucy sekali diajak Pak Ketua. Matur nah, sembahyang. Kenyataan malam ini Pak Pono, terima Mbak kasih, Lucy. Pak Pono. Mesti jenengan ya ora ngerti meneh Pak Pono yang mana. Ya Allah Pak Gareng. Aku soalnya wis ora Pono kok. Astagfirullah. Pak Pono masa belum tahu belum. Sih? Astagfirullahalazim. Kenalkan Pak Pono sing ndi? Terima kasih matur nuwun. Terima kasih, terima Pak kasih. Pak Pono yang mana Pak Dalang? Pak Pono. Yang mana? Oh, suruh berdiri kalau. Oh, suruh. Pak Pono. Oke, sugeng dalu Bapak. Selamat Pak. Malam. Pak Pono ki si es kental karaku. Podo cah Semarangi. Wow, Semarang juga. Wow, selirane podo lusine karaku. Tepangaken. Kula pembantune Pak Pono. Oh, pembantunya Pak Pono. Aduh ya ampun. Sugeng dalu Mas Gareng, Mas Tejo, Bobo Dalang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nek tetep pangan nami kula Lucy Brahman, Pak Bu. Lucy itu Brahman iki mergo gedhe temen Lucy Brahman. Lucy itu alus, itu isi, Brahman itu sapi yang punuknya gede. Kalau umumnya sapi kan punuknya di belakang, saya punuknya depan dan belakang, Pak. Jadi istilahnya manusia sing keluwin daging nggih kula. Jane kowe iki ora kaya sapi iki malah kaya patunge Keong Mas kuyo. Kok ngoten? Wawakmu kok sempete kol kabeh nuwun ning iso sembah. Iki engko pasang-pasangan bae. Napa, Pak? Dadi Gareng milih sapa? Lho, kula sapa-sapa kolu. Wis. Dadi engko apa-apa gelem gitu. Jadi berpasang-pasangan. Ya. Oke, ya. Oke. Iki mau napa mundutan? Napa, Pak? Seko Pak Irjen Gufron. Oh, Pak Gufron iki, Bapak Gufron. Dadi Mas Yanto nanti saya minta lagu Caping Gunung. Oke. Dibawani. Oke. Terus ono Pak Parto juga nyun lagu Ngidam Sari dibawani gitu. Dhisik. Sopo sik? Panjenengan. Derek dawuhe Pak Dalang yang Bapak, mana dulu? Bapak pimpinan, Bapak komandan saya ikuti. Nah, Caping Gunung sik wae iki pembicarane Pak Irjen Pol Gufron. Nggih, Bapak Gufron. Yang request Caping Gunung, kita berarti berpasang-pasangan Pak Dalang? Iya. Iya. Sini Bune. Sini Bune. Sopo sih, yo. Ada apa sayangku? Ini diminta berpasang-pasangan. Oh iya dong, kita kan yang kamu cakep, sayang ganteng. Iya. Itu kan yang bagian yang jelek. Caping Gunung ki sing kan ono riok lanang riok wedok. Nah, iki apike anu Gareng karo Lucy. Lah. Siap. Apa niku, Pak? Kan aku riok Ponorogo iki. Oh, nggih niku sak. Nah, Mbak Lucy kan suka Ponorogo. Wah, niku cocok niku, Pak. Masa kowe entuke RE King aku Harry Davidson. Ala ora apa-apa dhewe sing bawani. Sing bawani Gareng apa Mbak Lucy? Nggih, doa gantian. Gantian dengan ciri khas masing-masing. Ciri khasnya. Mas Tejo karo Mbak Eka lenggah dhisik. Oke, terima kasih. Eka yang kau lungguh kok senenge ra umum to. Terima kasih Bapak. Ayo dibawani sih. Saben malam ngabas jadi kenal poti racing gitu. Iyaaat! Ojo banter-banter wis suwe iki. Loh kok sem... Kok urung-urung wis ngene Pak? Jadi sasisi kena gitu. Ya, iki gue bingungkan, membingungkan pribon. Kendang. Gih, pribon, yuk apa? Gue pakai bahasa.
bahasa apa diperjelas ini tadi bahasa apa? Niki tadi bahasa Madura. Lah bahasa Madura kamu kok sing ngendang ora ngerti bahasa Madura ki mule ngendangi yo ngenteni tekan ndi. Nggih mesami. Dia pakai ngang. Oh iya, tapi ini kan pengrawit yang luar biasa. Lho dia iya, Pak. Iya, Pak Dik. Sak niki kula napa jenengan sing lho bacutno, Dik. Sak niki kersane ngertos basa Jawa mawon nggih. Lah ya wis sak karepmu lah. Yen amamajeng amung karo janur kuning kok sikik maju diwayu ora cetha kok sikik iya menggeh-menggeh kok kowe ketoke ora ono respon blas. Sakniki kula njengleng jenengan. Oh, oke. Okay. Dadah. Kuning. Sik. Aku blet pipis sih. Sapi arep dibeleh ngosor. Nun. Nek pas nyegleng ngono Pak Pono gitu. Sakjake, haah. Di gudang Pak Pono. Pak Pono. Tak kudange Pak Pono. Reng. Senggen. Bu Pono melu lho, Bu Pono lho. Mohon maaf Bu Pono ke belakang dulu. Ngosor di gudang sih ora oleh nonton wayang meneh, Dek. Ayo. Aku kowe. Lho, sampun kok. Oh, lho, Pak Karno. Lah iki gaweane apa kowe? Ning kene iki. Ayo. Lho, kan Pak Jalang dawuhi sing cilik-cilik nonton. Rene kok nyambut gawe ora piknik. Ayo, kamu denger dong tadi perintah Pak Jalang. Nah, katanya yang tua-tua bekerja, yang kecil-kecil nonton. Nonton, yang kecil istirahat dulu. Ya apa-apa kita mau menyaksikan orang tua mati dulu, silakan. Enggak apa-apa. Ngono kok, lancang lho, Mas. Lancang lho. Iki wong iki sing arep ngerti wong tua-tua mati sik. Lah wong yen ora ngerti tegese mati ngene iki lho. Pripun ya napa? Tegese napa? Mati iki kowe ngerti MATI. MATI tegese manusia semua mengalaminya. Heeh. Akan tetapi datangnya tidak diketahui. Betul. T. Tidak harus sakit dulu, tidak harus yang tua dulu. I ini adalah rahasia ilahi. S atis. Mati kok anggo S. Ngono kok ngene ke wong tau mati sik. Mati ya, kok iki mati rasane ngono lho. Wah, ora patine ke opat. Wong ade dipateni ati jo. Kene yang kene yang kene. Adewe lak ya ora iso mati, KTP-ne seumur hidup kok. Geser. Geser. Yang agak jelek ke sana. Nah, nggih. Nuwun sewu Pak Jalang, yeah. Kan ngerusui menika Pak Jalang. Ya iya. Minggo kene. Kene, gen netes. Nyapa? Lah ki ngungkuri Pak Yanto kene. Ngendi saiki? Kono lho. Bener ini gantian aku tau? Iya nah, dong. Dengarkan suaranya Mbak Eka Suranti. Putri ini Mbak Yong ini ki yo. Masa putri enak ngene-ngene ae iki lho. Putri itu yang alus kayak Mbak Eka ini. Oh iya Mas ya. Masa bener kok ngene-ngene ae. Eh kok malah oke kowe. Kowe malah parah. Coba Mbak Eka. Ayo. Cengkoke beda. Sirina, Pak. Wetan. Aku kaget. Aku sing jumbel, Pak Di. Aku kaget tenan lho, Pak Di. Aku kaget tenan lho, Pak Di. Kita kalem nak Pak Edi yo tak gedungang gulung iki joget-jogete wong kakean poding yo iki ngelembek
wong kene Pacitan. Lho perange ya kalem, perange ya kalem. Ayo rioke yo. Pacitan. Hey, sarabe. Ya nekat cilik, aku ini kaya tandon air. Aja ngono ya bayangno aku bodiku kaya Mbak Eka ngono lho. Kuwi lho Mas, kaya kuwi lho Mas. Ayo. Wes wes pindho wae jarem kok Mas. Mas Tejo sayang. Cepat cepat. Mas gedange Mas, gak ketak. Cepat cepat Pakde. Bob, ini Pak Oscar mesti dalam batin berkata, apa? Kok yang tengah itu kayak beruang madu mau beranak ya gitu kayaknya ya. Oh, ini. Ini orang gelum kalah. Coba. Ayo. Iya Mas. Nembang, oh, gue tak pamer. Saiki. Sesok. Panas. Janjine kepiye jangan sok-sok aja mepet-mepet iki jane pakanane opo to bocah iki lha ajarane jenengan jenglek kula niku nggih wau diwarahi Mbak Eka lho aku niku aku paling ngajari gak ngono kuwi aku ngajari Pakde tak mau ning isor wong alah kok anu bojomu gareng tak lah ten anae ngono ora ngono to karo wong lanang kok sing wong lanang sing mati wis duripke kok sing urip mbok pateni wahmu ki aku bareng kowe madhep rono yo biasane nggon kene iki Pak Jalang seneng parikan oke nggih iya parikane kowe wong papat udan Pak Jalang ingkang supados parikan sinten rumiyin seko urutane gareng sik sing tuwa gareng sik cikini Cikini Cikundang dia Ikapi semoga jaya selamanya amin iki juruse golek tambah wong gawe pariani gaweanku kok jareng memang cerdas ayo sapa kowe aku oh siap Pergi ke pasar membeli tahu semoga Pak Oscar sehat selalu amin pinter iya pinter ayo, Mbak sayangku ayo rame Mas rame ngemut gitar ngemut gitar kok kepiye iki lambene sepiro sing genah ya cangkeme gragas ngono wes ta sing penting parikan ngemutan permen akeh gitar karo guyang guyu karo guyang guyu Pak Oscar I love you oh rada sentet ku dai Pak Oscar I love you katanya iya monggo Bapak kalau mau buat jaga depan rumah di bawah besok ya Pak ya eh padane kula kire oh sampean aku dandan meh padha Mbak Eka coba kalau yang masih muda wow Aki aku kok Aki aku iya parikan sing Aki oke halo semuanya iya iki wong wedok loro ayo kentir kabeh iki iki ya Allah kawan bayi Pak rapopo Pak iya parikan Rona-rono. Apa? Rona-rono. Rona-rono. Tuku tahu. Tuku tahu. Pak Pono, I love you. Alah-alah. Pak Pono, si doyo nyai niki. Pak Pono. Alah. Pak Oscar. Pak Pono. Janji nih pripon, Pak. Pak Oscar. Pak Pono. Sugeng dalu.
Sugeng dalu Pak Oscar. Eh coba diulang, diulang. Eh Pak Oscar yang itu Bang Edan. Oh alah, ayu-ayu pekok. Mau Pak Oscar di sana kok nyandir Pak Pono kabeh. Jangan ikut campur. Ya ampun, Pak Oscar saya ndak enak loh kayak gini ya Allah. Bu Oscar maaf loh ya, ya Allah merepotkan. Aku Pak Sopo ini. Aku duwe. Apa? Pak Anwar. Pak Anwar. Kosek, Pak Pono urung cahe. Kowe Pak Pono, kowe Pak Oscar, aku Pak Anwar. Oh iya Pak Anwar. Ayo. Karena Pak Anwar selamat malam. Aku Pak Sopo. Oh silakan. Sik. Oh Pak Gubron. Endi? Lah sing endi Pak Gubron sing endi? Ora sida Pak Gubron polisi e. Wah, milih siji entuk polisi. Aku yo. Ora apa-apa le, santai le nang kono disiapne kamar lho. Kamar apa? Oh, Pak Gubron mau wis ngendika. Sel. Wah. Kae iki lho lek temboke wesi kabeh lho lek. Wesi apa wong kae ventilasine mubeng kok. Jare sampean nang duwe door press, kaos. Warnane biru. Tulisane tahanan. Pak Gubron kula dingetenke pripun Pak Gubron? Aja do ngece kok Pak Garing kepada ketahanan, aku yang enggak terima. Ini bapak saya. Justru tadi Pak Gubron menginfokan kabar gembira bagaimana buat saya infonya? Untuk Pak Gareng. Katanya di tempat Pak Gubron bertugas baru dibuka untuk menjadi anggota di sana. Kalau kamu mau silahkan. Nanti ikut timnya Pak Gubron. Aku ke bonggo. Jadi apa? Jadi anjing pelacak. Silakan. Itu ya itu gue anggota lo nanti. TLK. Apa gue? Telek. Itu termasuk anggota lo. Anggota kire. Anjing pelacak lo Pak, nanti malahan lo Pak. Mosok koyo ngene kan. Lon, sinten Pak? Napa Pak? Jadi pelanu bintang tamu ini di situ aja. Oke, Pak. Makasih Pak Dalang. Lanjut ke sik. Siap. Ning gunungnya rampung. Lah jenengan mboten niki. Lah padahal mboten parikan. Oh, yen aku kan manajer kan ora perlu. Oh. Iki jane statusnya apa to kae? Ketua pengadilan dalam apa manajer? Nek eneng kantor itu ketua pengadilan. Nek eneng panggung seperti ini, Bapak Dr. Suyanto itu tugasnya personal ngerti? Aku kaptene iki ya, kapten. Itu dalang, itu kapten, itu panitia. Apa nih kae iki tukang ngatur karo maido. Ya. Mulane do salah aku seneni kowe. Ayo. Sapa sih? Terus ke. Katanya mau reokan, tadi reok lanang reok wedok. Yeah. Panas udan lengaling. Kanca-kanca yoga semangat yo dijatelke yo. Yo reok lanang reok wedok. Yo. Panas udan lengaling ping caping. Gunung yeah. Bruha. Malam ini bebas tugas. Para penonton yang kita banggakan, yang cinta dengan seni dan budaya ini melengkapi masih pesta kidalang Dr. Suyanto. Iya. Kita hadirkan inilah ada reok lanang dan reok wedok. Asli dari Ponorogo. Ponorogo. Aku pokoknya
Seranan kowe. Lah kok ganas kene iki? Caranya dong. Minggir. Aku sing nandangi caranya dong. Ah, yo tak deg-deg yo. Nah, ini caranya dong. Seru-seru to, Dul. Bokongmu gedene ram ngene kok. Gitu dong. Dicontol nih kok jenengan. Hey. Wis trimo ora, Mas. Mas genten ana iki. Pasti gak urah kalah gede kan mas. Tugasnya beda. Tugasnya beda kok jaluk konco. Oh konco. Weh, reoke kok elek toh. Nontoni reoke elek. Dicontoni. Reoke elek mulai hai aku. Aku rasa seneng sindianin wes lunas sih mutungan gini gitu. Mutu mulai. Kamu tuh memberi support konco malah. Oh ya wes, aku memberi support, yuk. Ayo lek gareng, siap lek gareng. Ayo. Mbok menawa lek gareng niku dijodohin jenengan, malah dadi ape. Wes ora. Normal. Sih, aku bar tenis, telung set boyokku kena. Lanjut ya. Pak Yanto boyok. Oke, nanti habis bawa ini atau habis lagu ini, persiapkan kita akan bagi-bagi door prize. Luar biasa. Nanti ada 2 kipas angin dan 3 televisi persembahan IKP. Tepuk tangan dong buat semuanya. Oh, masuk pokoknya ya. Yo, Nadian. Yo. Nadian. Sepiro mas. Bener. Jangan di cinting saron hebat aduh. Nadian. Sarto. Suara sulit kumandang suarane tak pinter ngejai rasa penak lali kancane hey lumane banyu yo Neng saiki
teater itu harus menyesuaikan sang penyanyi. Oh begitu. Bagaimana kalau penyanyi itu bersuara harus menari ya. Dan bagaimana kalau penyanyi itu berhenti, dia harus ikut berhenti Bu Guru. Begitulah. Selain nah. itu juga kita harus mengikuti alunan gamelan apalagi kendangannya. Benar. Kendangannya jogete ngene kudu ngene ya ngikuti kendange. Iramanya harus apa meneneng ngene iki lho. Ngapa kowe iki? Bartenes boyokku kecedhen. Kok iso mandeg ning kene ora diteruske malah udah ngoceh wae. Hargai orang menari yo. Soko ora bisa nyawang gunung desa dadi reja. Selingi Dorpres Romo. Selendang biru. Karena ngakek ngombe tadi medley selendang biru, ayo. Bye.
selendang biru. Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru. Among enai hati. Noratakan batin setiap. Pamundutan akeh banget. Nggih, menapa? Bajing loncat. Bajing loncat. Pamer bojo. Pamer bojo. Iki ana orjennya juga iki. Oh, ten kibatipun? Balungan kiri iki apa kuwi? Balungan kiri menika tetelan. Oh. Ya. Rica-rica. Terus lingsir wengi. Oh, nggih. Lingsir wengi balungan kiri pamer bojo kalian bajing loncat. Ya. Pas menika dipun dum setunggal meka setunggal. Bajing loncat si Eka. Bajing loncat rumien Mbak Eka Suranti ngadipun pilih. Ya, ya Mbak sing, Eka. Jaluk pasangan sapa ka? Kula. Bajing loncat. Anu. Survei membuktikan. Kesini ya. Dikon ngarep, dikon Mas ngarep. Mas Tejo napa gareng? Gareng. Gareng. Ayo maju. Maju. Bajing loncat. Rekoso ajak-ajak. Ayo le, tenang le. Gareng. 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 Hidup gareng. Tutuk lambi anyar sing nang jero lemariku. Nanging pucuk anyar sing kok pamer ini aku percaya aku
wong bojo anyar kok sepule. Eh, Pak, niki kangge bawa mboten, Pak? Nganggo bawa. Ayo, Kak, bawa sik. Durasi, durasi menika durasi. Oke. Wong sing gawe dalange kan wis didum durasi ini kok ngeyeli lho. Gunung Galunggung kapungku Gunung Sumedang Ketunjang Mati kutu ya aku apa? Kleru ya ora ngerti kok. Oh, ora mudeng kok. Tak lagi sukamanya narung beci di tengah gua dunungan hula bundung di sungkur la sungka tadi wanita sempurna tari suarane apik, pinter joget, gampang dihapusi. Kok bisa? Berarti sang ngapusi aku. Ah, kamu tidak. Ayo lek, bajing loncat, sing loncat aku bajinge lek gareng. Ora sudi. Lah piye to? Wus. Lah ra mau wis kesepakatan. Yo ning bajinge yo tetep wong loro kok aku tok. Ayo joget. Ayo. Hati enggan.
Mas Panu, isi ono tujuh penyuwunan, maka Pak Narso munggah ganti aku. Nggih. Pak Narso diringi Mataram munggah. Lho pecenan sing tuku di, Pak. Ayo gantenan dalange telu kok. Oh, tega kalih kula. Nah, iji. Jarweng jarwa. Lancang. Dalang berikutnya Bapak Sunarso, Bapak Hakim. Buat seniman-seniman yang ada hari ini, karena beliau berdua adalah apa? Apa, Mas? Sebagai hakim, tapi sesibuk apapun masih menyempatkan melestarikan budaya. Luar biasa. Aku arep sing nyemek-nyemek dhisik ya, Mas. Nyon. Ajeng nyemek-nyemek. Nyemek dhisik ya. Leres. Mungkin goreng gak keseretan. Ambegan ya ta. Nggih, nggih Pak Narso. Nuladolaku utama Wito Seriwati kaya ning lumpuh. Susu sawai jembar-jembar parine lemu-lemu Tanah dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Anjungan Jawa Tengah Taman Mini Indonesia Indah. Nggih. Ini kita dalam rangka Mangayu Bagyo. Nggih. Inaugurasi angkatan 9 IKP. IKP iki apa to yo? IKP iku Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia. Sing dipimpin dening Pak Oscar Sagita. Pak Oscar Sagita ki piyai ndi to yo? Ayo piyai ndi nek piyai Jawa mestine ya Sugito. Hidup IKP. Hidup. Menika tasih kathah pamundhut menika. Pamundhut. Pamer bojo kalau Mas. Pamer bojo menika. Ingkang mundut menika kadang-kadang kula saking PWKS Jabur Tabek. Ditaro semien sing ngiringi saged boten. Sembah nuwun PWKS Jabur Tabek. Ada keyboard. Ada keyboardnya. Wonten keyboarde ya Mas Karek. Oh, kula kinten gamelan tok mulai. Menika komplit ya Mas. Kendang koplone ya wonten. Sak gelar sepapan Mas. Siap. Saka sedulur-sedulur Semin Gunung Kidul. Amin. IKG uga sami rawuh menika Mas. Nggih, alhamdulillah. Monggo menika pamer bojo sinten menika? Badhe kroyokan apa? Ya, cendol dawetan ya, Bro, bareng-bareng. Pamer ya, bro. Bojo menika nggih cendol dawet menika. Lho, niku sing luwes. Sing luwes sing pamer bojo niku Tejo, Pak. Ya. Ye. Coba main C seberapa, Bos? C mayornya, Bos. Monggo. Dicek untuk keyboardnya dulu biar nyala ye. Dulu. Dipun cek. Ya, Pak Jalang. Nggih. Pak Narso menika ngaturaken matur nuwun. Teman-teman PWKS ini pecinta wayang kulit yang istilahnya
bisa dibilang lahir batin tresnane karo budaya. Enggak memandang siapa dalangnya, tapi semua selalu kumpul, yang penting slow dan sehat. Tepuk tangan dong buat WWKS semuanya. Thank you ya. Siapapun dalangnya, yang penting wayangan. Betul. Duduk. Monggo pamer bojo dados. Klambi anyar. Sing neng jero lemariku. Ja. Ya, Bos. Ini ada informasi bahwa Bapak Anwar Rusman niko ketua Mahkamah Konstitusi OTW. Tindak kesini. Seperempat jam rawuh di sini. Siap. Oke, matur nuwun informasinya, Bos. Nggih. Lanjut. Sebentar, kita mau tanya dulu. Mas, ini live streamingnya apa? Biar kita bisa infokan. Cerah Foto dari Jakarta. Dari Cerah Foto. Terima kasih live streamingnya. Apa, Bos? Jih, menika ingkang mboten saged rawuh wonten Taman Mini, saged mirsani live streaming YouTube. Iya, dari Cerah Foto Jakarta. Nanging bojo anyar sing mbok pamer keneng aku. DTP FC Indonesia bisa gabung sini enggak apa-apa. Neng opo seneng aku yen mung gawe laraku pamer bojo anyar neng arepku. Yuk cendol dawet. Yuk kita bayang bareng-bareng ya. Ayo. Pasukan joget. Ini bapak ibu saya yang dari Picung, selamat malam. Matur suwun, terima kasih bapak ibu dah. Terima kasih Pak Oscar Sanghita. Ya, yuk sini. Tahun depan nanggap lagi. Koyong ini rasane wong nandang kangen. Rino wangi atiku rasane tanah kelingan kepengen nyawang sedelowai wes amon tenan citro janji tekane kowe ngapusi nganti sprene suwene gonku nganteni nangis batinku. Kita.
wik 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 wik. Tepuk tangan. Terima kasih matur nuwun Pak Dalang. Kemringet sangat nih. Aduh, kesanipun remen sedaya nggih, sing penting remen sedaya. Matur nuwun Pak Dalang. Mboten kesupen kula ngaturaken sugeng rawuhipun Bapak Dr. Kanjeng Pangeran Haryo Wirabumi saking Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Yo rawuh yo yung. Rawuh mangayu bagyo awake dhewe anggone nglimbuk. Ugi mboten kesupen katur panjenenganipun Bapak Sutejo sarjana hukum magister manajemen. Panjenenganipun mantan kepala Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan. Mak teratap tak kira kula Pak Dalang. Nggih. Menika tasih sak gelar sepapan para pamirsa kadang-kadang kula PWKS menapa dene WMC. Menika kadang-kadang dadosno kauningan mangke tasih wonten dorpres. Sepeda. 5 sepeda wonten didum wonten goro-goro. Nggih ta? Sanggup nggih? Lajeng sepeda motor Beat Honda Beat menika mangke dipun bikak wonten tancep kayon. Tancep kayon menika menawi sampun rampung gitu, tancep kayon. Dan menika supados panjenengan sedaya menika ngrencangi melek-melek wonten anjungan Jawa Tengah menika. Cocok nggih? Cocok. Nggih, menika wonten pamundhut malih malah paringi saweran menika biru-biru menika. Menika saking kadang kula WMC Wayang Maniak Community. Nggih, ngersakaken lelagon Podang Kuning dalasan Tembang Kangen. Nggih, monggo. Menika Podang Kuning rumiyin monggo. Podang Kuning. Sing nembang sinten niki, Pak? Ingkang nyekar Mas Gareng. Kula mboten, kula apale mboten Podang Kuning Lobert, Pak, Lobert. Lobet nggih. Lobert nggih. Podang Lobet. Mboten apal niki, kula wakilke adhi kula wedok. Nggih, monggo. Mbak Eka napa Mbak Lusi, monggo. Dua-duanya. Dua, Pak. Berdua kroyokan nggih, Pak. Tayo-tayo. Podang Kuning ning nyamping parang kancide cunduk kula nggih mboten pati dong kok menika betul beliau kok kae pasar kula ngertose pasal 170 KUHP pengeroyokan nggih Podang Kuning dening Mbak Eka dan Mbak Lusi Brahman esok awan Mas Mbak Eka Mbak Lusi esok awan Mbak Eka, Mbak Lusi, Mbak Eka. Sekalian menika kelersan orang tua saya hadir di sini. Orang tua. Sinten Mas Tejo. Menika Bapak kula Pak Haji dan Ibu Haja Effendi dari Picung Tangerang, Pasar Kemis Tangerang. Oh, remen okay. Kalian lagu Podang Kuning. Oh, Bapak Haji matur nuwun. Terima kasih Bapak Ibu, sugeng pepanggihan wonten pagelaran ringgit wah cucal menika. Nggih, penasaran kepengin mirsani tiga dalang sekaligus. Mangga. Ono. Bapak. Mangga, Podang Kuning. Nyuwun pengadilan. Nyuwun pengadilan. Sing nembang ten mriki napa ten mriko, Pak? Wonten mriko mboten napa. Ngajeng nggih. Pak Narso ki yo hakim, aku dalu pengadilan. Penonton kundur menika saged pirsa. Apa dadan ayu-ayu kok nyepit ning kene. Ono. Wonten mriko. Wong ngomong rongos ten mriko lho, Dik. Urung. Urung. Podang Kuning dados. Asik asik. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
manise epo bunga epo bunga. Selendang sutra kuning, datang. Terima kasih.
Marem, marem. Wis tekan kok goblok em. Bar, kok goblok. Bar. Sadetan sajrone. Hebat. PWKS kok suaranya pales sih. Sing nutup iki polo al. Iku pengasmara. Iki lek nanggap cucuk. Ya Pak Oscar. Lek nanggap sesuai nih Pak. Terima kasih. Marem, Mbak Cange, Mbak Limbuk. Ben seneng kape ya Mbak Cange, Mbak Limbuk. Amin, amin, amin. Yung, yung. Apa dok? Sak jan-jane iki kurator pengurus iki apa to yung? Kurator lan pengurus kuwi sing ditunjuk karo pengadilan supaya nganakake pemberesan lho. Pemberesan-pemberesan tumrap perusahaan-perusahaan sing dinyatakne pailit. Oh, pailit. Pailit ki bangkrut yo yo. Hayo kaya ngono kuwi. Kurator lan pengurus kurator kuwi netepke utawa mberesi harta kekayaan aset-aset budel pailit sing kanthi adil. Pengurus kuwi nindakake perusahaan sing dinyatakake PKPU. PKPU ki apa to yung? PKPU kuwi penundaan kewajiban pembayaran utang lho. Oh ngono ya yung. Dadine kuwi yo bagian saka penegak hukum. Yo bagian saka penegak hukum to, Nduk. Wong kuwi kudu tegak, kudu adil anggone ngedum aset-aset perusahaan sing pailit kuwi tumrap para kreditur-kreditur. Hidup para kurator dan pengurus. Derek Mangayu Bagio angkatan 9 yang sudah bergabung menjadi warga besar IKP. Yung yung, apa nduk? Iki awake dhewe isih dawa lakone yo. Iki pamundute yo isih akeh banget. Iki sih ana pamundut Lungiting Asmara. Lungiting Asmara kula aturaken dhateng kadang-kadang kula ingkang rawuh wonten Anjungan Jawa Tengah. Lan ugi kadang-kadang kula pepadi Jawa Tengah ingkang mirsani lumantar YouTube Cerah Foto Jakarta. Panjenenganipun Bapak Kondang Sutrisno ugi mirsani. Kadang-kadang kula permadani saindenging Nusantara. Kadang-kadang seni budaya ingkang mirsani lumantar YouTube Cerah Foto Jakarta. Sumangga Lungiting Asmara. Menika kelasan ten nggih panggung ten Mbak Gea, menika penyanyi campur sari ugi Padalang. Asmanipun sinten, Mbak? Katresnanipun kanca-kanca sedaya penyambut damel mboten napa-napa, monggo. Nggih. Sapa iki sing Mbak Gea saking Semen Gunung Kidul. Niki tamu agunge sampun sami rawuh Pak Narso. Pak Narso sami sampun sami rawuh tamu agungipun. Oh nggih. Nggih. Ngaturaken sugeng rawuh sugeng dalu katur Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pak Sigit nggih rawuh menawi mboten kentung menika. Pak Sigit anu kabar? Bareskrim kira. Oh nggih. Bapak Sigit rawuh. Bapak Dr. Anwar Usman ugi rawuh. Ngaturaken gunging panuwun, sembah nuwun. Semoga Mbak Ega. Mbak Gea, Bapak. Mbak Gea. Aku kelere Mbak Ega. Ya nggih. Lungiting Asmara nggih, Mbak. Nggih. Lungiting Asmara kula aturaken dateng kadang-kadang kula tresna budaya. Mbak Cange. Kenapa? Pripun? Buat napa kalian jumendeng napa jumendeng? Kacek cecer.
ngancani kanca-kanca PWKS. Niku lho. PWKS. Ah, seneng kulo. Kanca-kanca PWKS, Mbak. PWKS karo MMC. WMC. Sorry. Lungiting asmara dados, Mas. Apa dalangnya melu ngadek? Caru. Oh.
sembah nuwun Mbak Gea. Nggih, sami-sami. Mbak sembah nuwun, mbah nuwun. Banyu langit dados. Iki kanca-kanca sedaya, ambyar guys, ambyar guys. Pasukan joget. Yang request lagu Banyu Langit kita kasih nggih, monggo. Menemani bapak ibu semuanya. Pasukan ambyar. Mas, pasukan ambyar joget. Soro angin, angin sing raridu ati. Ngelengake seliramu sing tak tresnani. Pengen nangis ngetokke eluh ning pipi. Suara weruh senajan mungono ngimpi. Ngalemo ngalem neng dadaku. Benda adem kesiram udan ing dalu. Ngalemo ngalemo neng aku. Tambah nono rasa kangen ing atiku. Yo janji seprene tan sakelingan ademe gunung merapi porepo melu krungu suaramu ngomongke opo ademe gunung merapi porepo sing neng langgran Wonosari cedol dawet. Kane udan krimis telasono klambi iki jroning dodo ben ra kareng kepjanji ora lames gedene nggone kun resnani nganti kapan aku ora bisa lali. Ademe gunung merapi porepo melu krungu suaramu ngomongke opo. Ademe gunung merapi porepo bonusi bonusi sing neng langgan Wonosari cendol dawet cendol dawet cendol dawet seger cendol cendol. Jangan lupa
wajane grimis telesono kelambi iki jroning dodo ben ra kareng nganggep janji ora lames gedene nggone kun resnani nganti kapan aku ora bisa lali ademe gunung merapi merebo melu krungu suaramu ngomongke opo ademe untuk Mas Tejo. Matur nuwun. Wah, wangune ngono aku melu joget tak, Mas. Jane enggak ora apa-apa jane. Ya. Tapi nanti nganu nguculi tali iki lho. Inci, Pak Dalang, Mbak Cange, Mbak Limbo. Dalam. Nanti apabila sudah mungkin capeknya hilang, lelahnya hilang, kalau Pak Sigit pengen bergabung kita tunggu dan seperti Pak Usman tadi sudah bergabung bersama kita. Tapi apabila masih pengen sedia juga enggak apa-apa. Kalau sudah berkenan maju monggo bisa bergabung bersama teman-teman musik. Mumpung malam hari ini ada musiknya. Naik panggung kita. Monggo Bapak Sigit katuran minggah panggung. Bapak Sigit dipun seperti Mas Metaraman Mas. Jarweng jarwa ayo oke rap 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 komandan kita Bapak Sigit memerintahkan ya. Untuk lagu yang lebih paham adalah Nyonya. Oh ibu. Oh ibu. Mohon maaf Nun Sewu, mohon maaf. Bu. Ijen ya dan, ijen ya dan. Mohon maaf ya, oke. Okay. Dan, ijen, 86 okay. Dan. Oke, okay. Ibu. Ini kebetulan perintah dari komandan request lagu apa, kalau malah berkenan mohon bergabung bernyanyi dengan teman-teman, silahkan. Request boleh request oke okay. Oke okay, lagunya apa suketeki oh suketeki loh ini yang membawakan tidak ibu sendiri enggak beliau hanya suka dengan lagu suketeki oh tapi yang membawakan siapa saja boleh pak kalau suketeki boten apal alang-alang pak kalau sing apal ini lagu kan gareng lagu keroyokan lagi apinya keroyokan sing penyanyi aku pokoknya ya kita, kita lu. Ewa aku yang bantu MC kowe lho, kan kowe yang bantu nyanyi. Kowe gelumrah, iki sing ngersake Bu Sigit lho. Iya. Pak Sigit 86, Bu Sigit 70 lho. 86 itu siap maksudnya. Jaketnya 70 kok. Nuwun sewu, Mbak Anugrah atau teman jasa bisa dibawa ke sini untuk kartu door prize-nya. Oke, selamat untuk ikapi. Tapi nuwun sewu banget.
karena kita menghargai hadirnya rawuhnya Pak Sigit beserta nyonya, misalnya satu lagu Suketeki aja boleh enggak? Boleh. Suketeki monggo. Enggak apa-apa nggih. Nggih, keroyokan. Enggak apa-apa nggih. Yuk semua maju. Mbak Eka maju, Mbak. Kagem Bapak Sigit adalah sang Ibu Sigit. Dados. Pakai A mayor, A mayor. A mayor, A mayor, A mayor. Salaman dulu sama ibu, gak kenal bapak yang tengah sampingnya Pak Oscar, kemudian ibu yang pakai jaket putih. Aku tak sengaja. Ibu nyanyi ibu. Terima mundur timbang loro hati. Ta oh ya oh, wong kowe wes lali. Ora bakal bali paribasan awak ure mengari balung lilong lakoni ayo jabule janjimu jabule sumpahmu rabiso kolaborasi Yogyakarta dan Semarang luar biasa. Aku tak singalah terima mundur timbang loro ati. Asik musike tak oh ya oh wong kowe wis lali ora bakal balung lilo tak lakoni
dan mohon maaf Bapak Sigit yang kita hormati. Ini ibu katanya tuman, aku pengen karto nyono lho mas gitu. Tapi nadanya cewek mas, nadanya cewek. Ayo menengok karto nyono, karto marmowe tak coke. Ini lagu, lagu. Iya ini katanya. Nyon sewu, nadanya nada putri. Iya maaf tadi kan kita gak tahu karena pas yang di depan saya, oke. Oke mas, nada cewek saja kita akan dengarkan lagu karto nyono medot janji. Ini mungkin spesial buat Pak Sigit. Spesial semoga buat Bapak tercinta. Betul, dalam tugas-tugasnya Tuhan selalu membimbing. Amin. Dan diberikan kesehatan. Amin. Tentunya semakin kondusif. Amin. Dan tetap rukun untuk bangsa Indonesia. Amin. Itu harapannya. Amin. Kita punya kabar eskrim yang akrab seperti ini, asli Jogja, beliau asli Semarang. Rangge ngoten to, Bu? Niki nek jak omongan bahasa Indonesia ra gelem. Bahasa Jawa. Nggih, sampun dahar, Bu? Dahar menapa? Oh, salat. Kayak malah yen ngomong Semarangan malah beliau. Oh, coba-coba Semarangan luwe paham coba. Aku kok ora basa kisruh aku malahan. Mboten, Bu, Semarangipun pundi? Nuwun sewu. Tanah Mas, kowe ngerti Semarang kuwi tanah Mas, Nun. Kok banjir? Cuas tak pamerke banjir. Niko buatan banjir Bu, niko rob. Malah parah ye. Oke, okay. Jangan diganggu fokusnya Bu Sigit. Oke. Okay. Badhe ngaturaken setunggal tembang karto nyono medot janji. Nada perempuan ye, Mas. Ya, spesial buat yang mulia Bapak Usman, juga Bapak Sigit, dan spesial juga buat Pak Oscar ya. Walaupun mungkin enggak tahu lagunya tapi aku suka selalu mantruk-mantruk begini ya. Oke, terima kasih Pak Oscar. Yuk monggo kaca-kaca musik. Sambat belas ra ono perhatian, jelas ku butuh hatimu, butuh awamu. Kau kebanyakan, loro hati iki sano sano. Oleh kasihmu bersama Jawa.
dirimu. Kareng, Pak Dalang ingkang kaping 3 sampun siap niki ingkang ngundurke wekdal Bu Sigit ngagem basa Jawi. Nah, ben kaya sinden. Nah, nggih Pak Dalang monggo Bu Sigit. Nggih. Pak Dalang. Mriko-mriko mriko niku. Nah, nika pun lengser dalange anyar nika. Wekdal kula kunduraken sak cekapipun. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun Bu Sigit. Terima kasih Bu Sigit. Tepuk tangan dong, tepuk tangan dong. Matur nuwun sangat, terima kasih. Kripik gedang, kripik telo, yo nduk sitik edang, watone rata, yo mak tak dereke.